Rasulullah SAW, di mana alat dan juga darah baginda telah dipamerkan di sini. Dan alhamdulillah, ini adalah satu kesempatan untuk kita sendiri melihat bagaimana kaedah ini sangatnya perlu dilakukan oleh semua masyarakat. Jadinya untuk mengetengahkan salah satu dalil-dalil kaedah bekam, saya tujukan kepada sahabat saya, Ustazah Wahidah, untuk memberikan beberapa dalil tentang kaedah bekam. Silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan buat kali yang seterusnya bersama kami di Pusdaki. Okay, hari ini saya akan mengetengahkan lagi kepada anda yang berada di luar sana bahawa apa yang telah kita rungkaikan selama ini benar-benar berlaku. Dan inilah di antara dalil-dalil yang mana Allah Ta'ala ilhamkan, wahyukan kepada Nabi melalui hadis-hadisnya yang muktabar. Okey, mari jom kita tengok hadis-hadis dalil-dalil dan hadis Rasulullah SAW tentang kaedah yang telah kami jalankan beberapa tahun ini. Okey, jom kita tengok daripada Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cara perubatan yang paling baik yang paling pergunakan adalah bekam. Yang kedua, dari Jabir Al-Mukni berkata, aku tidak akan merasa sihat sehingga aku berbekam, kerana sesungguhnya pada bekam itu terkandung dan terdapat kesembuhan di dalamnya. Dan yang ketiga, bekam sangat dianjurkan oleh penduduk langit sebagai sabda Rasulullah SAW, tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat pada malam aku diisrakan, melainkan mereka para malaikat supaya mengatakan kepada aku, hai Muhammad, kau haruslah berbekam. Yang keempat, dari Abu Bakar Mas'ud, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis tentang malam di mana beliau diisrakan, bahawa beliau tidak melewati sejumlah malaikat melainkan mereka semua menyuruh beliau dengan mengatakan, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Yang kelima, dari Abu Ubaid menabi sanad Abu Rahman bin Abi Layla berkata, Rasulullah SAW melakukan bekam kepada kepalanya yang dimuktis dengan tanduk ketika disihir orang. Bagaimana yang mana kita telah merawat berbagai lagi kaedah-kaedah penyembuhan yang melakukan kaedah sihir, yang melakukan kaedah gangguan. Inilah kaedah yang hidup di dalam darah yang mana harus dikeluarkan melalui kaedah pembekaman. Ternyata sesungguhnya itu kebenaran yang harus kita terima. Yang keenam, dari Salma, seorang pelayan Rasulullah SAW bercerita, tidak seorang pun mengadukan rasa sakit di kepalanya kepada Rasulullah SAW, melainkan beliau SAW mengatakan, berbekam. Sebab itu orang yang berbekam dekat saat sakit kepala migrain, anda sakit kepala migrain, jom datang ke Pusdaki untuk kita rawat masalah-masalah anda yang sedemikian. Dan yang ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, Jibril memberitahukan kepada aku bahawa bekam adalah perubatan yang paling bermanfaat buat manusia. Yang kelapan, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bersabda bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hamba adalah juru bekam. Ia membuang darah, meringankan tulang rusuk dan menajamkan penglihatan. Banyak lagi hadis-hadis yang terakhir yang berada di sini, yang tertulis di sini ialah yang kesembilan, Sa'id bin Jubair berkata dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan dapat diperoleh dengan tiga cara yang mana kami selalu beritahu dah sebelum ini. Yang ketiga, iaitu pertama dengan meminum madu, iaitu dengan ubat herbal. Jom, ada di Pusdaki. Yang kedua, dengan berbekam. Dan yang ketiga, dengan terapi besi panas. Sesungguhnya, dan aku tidak menganjurkan umatku untuk melakukan pengubatan dengan besi panas. Kenapa? Kerana dia terlalu sakit. Jadi jom, kepada anda yang ingin mendapatkan perawatan-perawatan agung yang mana telah kami jalankan selama ini, jom ke Pusdaki. Okey, Rejab tiba lagi untuk tahun yang kesekian kalinya pada tahun ini. Jangan kita lepaskan peluang untuk menyucikan badan pada bulan Rejab, yang mana inilah berita yang Nabi katakan, yang mana Isra' di malam Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang agung ini untuk kaedah pengubatan Islam. Bagaimana kita istiqomahnya bersolat untuk setiap hari, begitulah juga kita mengamalkan pengubatan Nabi yang agung. Jom, ayo hubungi kami di Pusdaki, di talian yang tertera di bawah ini. Jom ke Pusdaki.